Udah pada ngumpul aja di tongkrongan. Ada acara apa kali ini? Hari ini kami akan menonton beberapa adegan manusia yang memiliki kelakuan kocak di luar nalar dan... Dan apa? Dan putar dulu intronya. Oke. Dodo memberi yang terbaik. Pasti kesal dong ketika sudah capek-capek nulis, tapi teman seenaknya aja mencoret buku. Weh, balasannya lebih kejam. Kalau gua dulu tidak sekejam itu sih, cuma ngelempar kursi. Retakan pada kaca itu hanya ilusi, tapi retakan pada iPad-nya itu beneran, Bogeng. Untung tidak jatuh ke jurang itu iPad-nya. Masuk WC dulu kan, pengen boker gua. Dikunci biar gak ada yang masuk. Anjir, muka siapa itu ditempel di situ? Ini juga untuk apa sih sebenarnya ada jendela sebesar itu di WC? Ventilasi mah gak gitu-gitu amat kali ya? Elo, kok ini jalannya ke samping? Lu pikir kepiting? Pergi gak lu? Udahlah, berak aja gua. Taruh aja tuh muka di situ kalau lu tahan baunya. Bangun pagi-pagi, Pak Sugeng kaget lagi. Mobilnya malah ketiban perahu. Itu perahu dari mana, Bogeng? Dengan congkaknya, si Ucup berperahu di danau. Mesinnya copot, Bos. Udah, didayung aja pakai tangan. Kalian pikir mereka ini gesit dan tidak salah sedikit pun? Kalian salah. Ternyata ada beberapa makanan yang tidak sampai karena mereka singgah dulu buat duduk santai. Ngapain lagi nih orang? Melihat labu yang sangat besar malah diangkat. Begitu pecah, tidak mau tanggung jawab. Dia pun kabur ke luar negeri. Lagi enak-enak makan es krim, es krimnya langsung lenyap direbut burung. Nggak jadi ngemut es krim gara-gara burung. Nih, gua balikin. Nggak enak. Disuruh belanja, malah main seluncuran. Lu sengaja ya? Dia kira sepeda mungkin, direm pakai kaki. Baru aja masuk ke minimarket, pintunya kok dibukanya ke bawah? Bukan dibuka ke bawah, emang pecah. Setelah sekian lama bertanding, akhirnya dapat piala. Wah, mari kita bertanding lagi. Karena menghalangi, meja ini pun dia pindahkan. Meja satunya yang pecah. Lo kok bisa? Melihat temannya kakinya luka, dengan senang hati, si Supri mendorong kursi rodanya. Tapi malah diberhentikan di tengah cewek-cewek, terus rodanya dikunci. Anjir, gua jadi malu ini. Weh, langsung bisa jalan dia. Niat hati ingin mengganti roda mobil, tapi lupa dia dongkrak. Melihat temannya makan roti, buru-buru diminta. Minta dikit lah, nggak banyak kok, cuma satu gigit aja. Satu gigitan tapi langsung habis setengah. Hah, aku gak ikhlas. Kalau lu gak ikhlas, ini gua balikin lagi. Weh. Akhirnya dapat piala lagi kan? Hancur lagi kan? Niatnya ingin menyelamatkan bola yang nyangkut. Yes. Forkliftnya nyangkut di gapura, jangan diangkat. Nah kan copot. Melihat kembarannya di kaca, temanku sangat senang. Tapi dia sangat takut sama dia. Padahal kita mah biasa aja kali ya. Senang banget kan abis beli pizza, malah jatuh. Gua jadi sedih liatnya. Jangan diliatin, pungutin, belum 5 menit tuh. iPad baru bosku, bukannya mau pamer ya, tapi... jatuh. Pecah lagi kan? Itu. Orang ini sedang main sepatu roda. Fotografernya udah siap nih, malah ditendang lensanya. Lensanya hancur, hatinya juga ikutan hancur. Capek gue jadi penjual kasur. Kasur untuk dijual malah dijadikan tempat tidur oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Tidur iya, beli kagak. Tapi kali ini dia tidak akan tidur lagi di toko. Tuh rasakan, ada durian di bawahnya. Lagi asik standing-standing, roda depannya malah jalan duluan.
Woi, tungguin woi. Motornya pun diseret-seret seperti kuda. Bannya menang, bos. Wah, ada meja bagus, kata gua. Gua dudukin kan, malah patah. Buruan dilem sebelum bosnya datang. Eh, apaan tuh menggelinding? Kok berat banget ya? Semoga itu bukan gas LPG. Pengen pamer iPhone baru nih di WC. Eh, ada Pak Sugeng di dalam. Sedang berjuang. Dengarkan suaranya. Aduh. Mau menyeberang malah ternyangkut. Didatangi polisi kan? Gak jadi nyeberang deh gue. Mumpung lagi sepi, bukain satu deh. Weh, lu datang dari mana, Bogeng? Tumpahkan air, malah dia yang kena. Basah lagi kita, mana udah rapi ini. Lu ngapain jungkir balik di situ, woi? Aduh, copot itu TV. Pegangin, woi. Apanya? TV-nya, pegangin. Woi. Niat hati ingin memberikan coklat ke pacarnya, malah jatuh. Anjir, sedih banget gua. Saya sampai tidak bisa menahan air mata. Iya, air mata ini, tolong pegangin TV-nya, woi. Ntar jatuh. Udahlah. Niatnya ingin bikin video estetik, malah kameranya yang jadi estetik. Ini juga, niatnya pengen joget, malah HP-nya yang joget. Udah sampai di mana tuh HP? Belum sampai ke dasar mungkin. Tapi pernah nggak sih lu, lagi asik-asik ngobrol, tiba-tiba akuariumnya jebol? Basah lagi kita. Dahlah, jadi sampai di sini aja dulu pembahasan kita kali ini ya, takut ada yang basah lagi ntar. చెప్పినవన్నీ తెచ్చాము ఇప్పుడు ఏం చేయాలో చెప్పండి సార్ పేపాకు 3 కిలోలు